Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada anda semua ke dalam satu training di dalam bawah satu orang kata siri EBLC, e-business learning class. Saya harap anda semua sudah makan malam yang ada sempat untuk isyak, alhamdulillah. Dan juga bagi anda yang baru pulang daripada kerja, terima kasih kerana ambil sudi untuk bersama kami untuk training ataupun kelas pada malam ini, iaitu topiknya Instagram, medium pemasaran anak muda. Dan kalau kita kurang muda lah, kalau kita kurang muda, kita mesti belajar cara-cara anak-anak muda sekarang ini mempromosikan barang-barang kita. Dan produk-produk CNI, boleh kita menggerakkan lagi bisnes kita. Ada banyak platform-platform secara online. Kita sudah belajar tentang Facebook. So sekarang ini kita belajar tentang Instagram. Jadi siri ini adalah sesi yang ke-6 dalam siri online marketing kelas kita. Nah, ini siri sesi yang ke-6 untuk siri yang kedua. Jadi untuk seperti biasa, saya nampak juga ramai hari ini sudah ada 32 orang. Dan saya nampak muka-muka baru yang juga daripada utara ramai juga. Okey, terima kasih juga datang daripada Borneo, Sabah, Sarawak, Brunei pun ada. Terima kasih. Ya. Dan juga daripada Central, Pantai Timur dan juga di Selatan. Jadi mungkin ada juga daripada Singapura. Terima kasih kerana menyertai kami hari ini. Okey, jadi kita untuk program ini seperti biasa, kita juga ada mempunyai sedikit tata susila kita, cara kita untuk menggerakkan. Pastikan anda seperti biasa onkanlah video. Saya faham kadang-kadang ada di antara anda yang nak mungkin line tak stable, nak offkan video. Atas sebab sebab begini kami izinkan. Tapi kalau boleh memang kita minta untuk semua buka video. Mikrofon ditutup ya, supaya tidak mengganggu penceramah. Dan kemudian kalau anda namanya yang pelik-pelik, anda boleh tukarlah balik semula nama anda. Sekiranya tidak tahu, anda boleh typekan di dalam chat, komen chat tu, beritahu okey saya nak tukar nama saya siapa. Jadinya kami akan tukarkan untuk anda. Dan ketiga, sepanjang sesi pelajaran, okay, soalan anda nak kemukakan, anda boleh type aja dekat ruangan chat. Dan bila penceramah ataupun speaker itu, dia akan nampak, dia akan baca dan kemudian dalam masa yang sama, dia akan jawab bila masa tertentu. Okay, sesi latihan ini kita akan rakam dan kemudian kita upload di dalam YouTube. Dan kita akan hantar semula link ini ke dalam daripada ke WhatsApp group. Dan anda sebenarnya memang boleh menggunakan cara ini untuk belajar, untuk refresh balik semula, untuk ulang kaji. Jadi ini saya rasa kurang ahli-ahli CNI, usahawan-usahawan CNI apabila kita buat training ni, yang kurang yang pergi tengok balik semula. Kalau anda ada masa, anda buatlah begitu kerana ini akan membantu dalam mengulang kaji kelas kita ini. Dan seterusnya, sokongan kita berterusan boleh kita gunakan untuk bertanya soalan kalau dah habis masa ini. Dan kita boleh juga bertanya di dalam grup WhatsApp. Kerana grup WhatsApp itu adalah platform di mana anda dapat bertanya. Maknanya kita memberikan sokongan secara berterusan. Dan sokongan ini bukan saja hanya untuk online learning, bukannya tentang hanya topik malam ini ataupun sebelumnya, tentang produk dan juga bisnes yang berkaitan dengan CNI. Jadinya supaya kita dapat belajar sama-sama, mungkin kami tidak dapat menjawab, mungkin ada lagi mengikut pengalaman, jadi usahawan-usahawan yang lain dapat membantu antara satu sama lain. Alright, jadi malam ini, program ini kita disirikan dengan lagi speaker kita. Jadinya untuk menjemput speaker kita nanti, saya akan serahkan kepada sifu kita. Jadinya speaker kita ada. Jadi untuk tahu tentang who is the speaker, pastinya beliau ni sebagai ni nak jugalah untuk bercerita juga. Beliau seorang agency manager, ya. Dan beliau adalah orang kata jenerasi kedua
business CNI. Jadi bila kita cerita tentang legacy, di dalam CNI pun ada legacy. Jadi untuk tahu lebih lanjut tentang beliau, kita akan berjumpa dengan beliau sebentar lagi. Jadinya saya izinkan saya untuk memberikan ruang untuk Sifu kita akan menjemput penceramah jemputan kita. Jadi untuk seperti biasa, untuk menjemput Sifu kita yang sentiasa tidak boring-boring, tidak bosan-bosan bercerita tentang membantu anda secara online belajar mungkin ilmu tentang online ini. Jadinya dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Cik Rizwan Rais. Dipersilakan Cik Rizwan. Saya masih lagi tak dapat lagi sign. Okey, okay. Boleh. Okay. Alright, so Cik Rizwan sudah ready? Kalau Cik Rizwan sudah ready, okay, good. Okay, saya tak tahulah kenapa tiba-tiba, sorry ya. Alright, sedikit gangguan siaran, masalah teknikal. Okay, restart boleh, okay. Alright, so sebelum, terima kasih kepada Cik Mazlah dan juga terima kasih kepada anda semua kerana setia menunggu . Alright, so hari ini topik kita memang cukup menarik, iaitu Instagram media pemasaran anak muda . So Instagram ni adalah satu medium yang apa orang cakap bagi untuk orang-orang yang middle age termasuk saya. Saya boleh kira middle age lah kot. So ya kurang menggunakan Instagram, tetapi bagi anak-anak muda yang below 35 banyak yang gunakan Instagram ni. Macam saya memang saya cakap memang saya tak berapa banyak tapi saya ada juga ikuti. Tapi kalau dekat rumah saya ni yang paling hardcore Instagram adalah isteri saya lah. Hari-hari dia buka Instagram sebab nak beli barang. So maknanya potensi ada di situ . Potensinya ada di situ, yang mana kalau kita tengok sekarang ni pun dah makin ramai yang middle age and above pun dah join Instagram sebab ada macam-macam benda dekat dalam Instagram sekarang ni. Alright, tapi sebelum kita pergi kepada topik kita, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada anda semua para Zoomers yang mana cabaran live ataupun live exam kita yang pada minggu lepas masih lagi berlangsung . Masih lagi berlangsung sehingga 31 Ogos. Maksudnya sampai hari Isnin depan . So anda ada masa lebih kurang dalam 5 hari lagi untuk teruskan buatkan posting berkenaan dengan live ataupun live exam berserta dengan link WhatsApp domain anda #EBLC8 dan juga kongsikan di medium sosial media yang lain dan dapatkan sebanyak mungkin like, komen dan share. Sebab daripada situlah kita akan memilih para pemenang dan pemenangnya akan diumumkan pada 1 September. Pada minggu depan hari Selasa kita ada kelas EBLC yang berkenaan dengan FB Ads. Alright. So untuk cabaran Jom Cari Pelanggan Live Life Enzyme ni berikutan dengan topik kita pada minggu lepas iaitu berkenaan dengan pemasaran produk Live dan juga Life Enzyme. Okay, kita tengok banyak posting yang telah dibuat oleh anda para Zoomers di dalam social media iaitu di dalam Facebook yang kita boleh calculate lah yang dalam WhatsApp status apa semua saya tak kira tapi saya tahu ramai yang buat dalam Facebook story pun ada. Alright, so hari ini saya nak kongsikan beberapa lah contoh posting yang dibuat oleh anda. Saya ambil secara random, bukan bermakna yang mana saya pilih hari ini pemenang, tetapi sebagai contoh dan juga sebagai apa motivasi, inspirasi kepada yang lain untuk buat posting yang sama. Alright, first saya tengok contohnya adalah Pangeran Khairunnisa daripada Brunei, yang mana dia ada kongsi berkenaan dengan fakta berkenaan live enzyme di dalam Facebook beliau. Okay, memang cukup bagus bagi saya dan anda boleh follow cara ni. Sebab kalau ikutkan apa yang saya nak sampaikan kat sini, idea dia macam-macam posting yang anda boleh buat. Bukan satu type dia, bukan sekali post lepas tu terus tinggal. Kalau boleh tiap hari post, okay, berkenaan live dan live enzyme. Tapi boleh buat dalam bentuk yang berbeza-beza. So contoh yang kedua saya nak kongsikan dengan anda, ni adalah Lois Lucas Aulia daripada Tawau. So ini adalah posting gaya iklan posting gaya iklan. So pun menarik, anda ada masalah di bawah, berikan awareness kepada para audiens yang berada di luar sana berkenaan dengan mereka-mereka yang ada masalah-masalah yang serius untuk mengamalkan produk LEF dan juga Life Enzyme. Dan yang ketiga kita ada, saya nak tunjuk contoh ni daripada CNI Sita, daripada Sita, daripada Sri Aman, berkongsi tentang fakta menarik juga daripada Profesor Chow iaitu pengasas ataupun founder kepada produk LEF dan juga Life Enzyme sendiri. Kenapa begitu pentingnya enzyme. Dan yang terakhir sekali contoh daripada
Elistian daripada Sri Aman juga sama dengan Sita, yang mana beliau berkongsikan testimoni. So ini adalah contoh-contoh posting yang telah dibuat oleh anda semua, dan saya tahu banyak lagi, ada beratus posting yang telah dibuat anda. Saya tak boleh nak tunjukkan semua pada hari ini. Ini adalah contoh. So apa yang paling penting sekarang ni adalah teruskan posting berkenaan dengan link dan juga live exam berserta dengan link WhatsApp anda dekat dalam anda punya posting tu, dan kita akan cari pemenang daripada segi posting yang terbaik, like dan komen dan share yang terbanyak. So teruskan posting, terus support each other, teruskan kongsi dekat dalam grup EBLC supaya kawan-kawan boleh support, boleh komen, boleh like, boleh share anda punya post ke dalam mereka punya social media juga, dalam mereka punya account Facebook. Alright, so tahniah kepada anda semua yang telah buat posting, dan teruskan berusaha 5 hari lagi sebelum cabaran ini tamat. Alright, so next, baru kita masuk pada kelas. First kali, soalan yang paling sering tanya, mengapa Instagram? Alright, so mengapa Instagram? So ramai orang menggunakan Instagram untuk mendapatkan inspirasi maklumat secara bergambar atau video tanpa perlu banyak membaca. Itu fungsi pertama kenapa orang gunakan Instagram. So bila kita cerita pasal Instagram, bukan cerita pasal posting yang terbaik, tetapi lebih kepada cerita kepada gambar siapa yang tercantik, yang memberikan inspirasi, yang memberikan storytelling untuk itu sendiri. So kalau boleh banyakkan posting yang berkaitan gambar-gambar ataupun video. Sekarang ni lebih famous dengan video, yang memberi memberi maklumat berkenaan dengan produk, berkenaan dengan bisnes anda di dalam Instagram. So dia sedikit berbeza dengan Facebook. Facebook kita boleh letak fakta yang banyak, tapi dalam Instagram orang lebih tertarik untuk tengok gambar. Sebab tu kalau dulu orang cakap Instagram ni adalah untuk awareness ataupun hanya untuk kesedaran je, mana orang tak buat jual beli. Tapi sekarang zaman dah berubah. Saya tengok sekarang ni sale di dalam Instagram pun banyak juga. Maksudnya tak semestinya sale tu datang daripada Facebook je. Sebenarnya Instagram adalah satu lubuk pemasaran yang anda perlu kaji dengan lebih mendalam untuk anda gunakan sebagai medium pemasaran anda di masa akan datang. Okey, walaupun kita cakap Instagram adalah medium pemasaran anak muda, macam saya beritahu tadi, middle age pun dah semakin ramai. Alright, so ramai daripada survey yang telah dibuat oleh Instagram sendiri, bukannya saya yang buat survey ni, Instagram sendiri yang buat survey. 60% daripada audiens pengguna di dalam Instagram menyatakan mereka mencari barang-barangan baru yang menarik minat mereka di dalam Instagram. 60% banyak tu. Contoh daripada 10 juta orang, so 6 juta orang mencari barang dalam Instagram, dan itu adalah lubuk prospek anda. Mereka semua adalah prospek anda. Kalau pemasaran anda cukup bagus, insyaAllah mereka akan beli produk dengan anda ataupun sponsor anda buat sponsoring melalui Instagram juga. So sekarang ni maklumat yang terkini, di seluruh dunia setiap hari lebih kurang 200 juta lebih pengguna Instagram mengunjungi sekurang-kurangnya satu profil perniagaan dalam satu hari. Maknanya dalam masa mereka tengok Instagram, cerita gaya hidup bla 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 sebagainya, mereka juga dalam masa sama berminat untuk tengok bisnes orang lain ataupun lebih berminat cakap nak beli barang dekat dalam Instagram. Maksudnya sekarang ni Instagram juga jadi tempat untuk medium beli barang, bukan saja di Facebook. 80% peningkatan daripada tahun lepas dalam masa yang diluangkan untuk menonton video di Instagram. Itu yang saya cakap, sekarang ni kalau nak tengok kebanyakan Insta famous bukan sahaja hantar upload gambar mereka dekat dalam Instagram, tapi mereka lebih berminat juga untuk buat video. Sebabnya inilah 80% peningkatan, ada growth kat situ. Maknanya penonton video di dalam Instagram semakin bertambah. Dan 1/3 bagi kebanyakan cerita, story, Insta story yang ditengok oleh mereka adalah perniagaan berkenaan dengan bisnes, jual produk dan sebagainya. Bukan semata-mata personal life ataupun sekadar sharing experience ataupun sharing tentang kehidupan mereka saja, tapi juga berkenaan dengan bisnes. So apa yang saya nak sampaikan kat sini, bahawa bisnes dalam Instagram sekarang ni semakin berkembang. So jangan kita lepaskan peluang ni, gunakan medium ni juga sebagai salah satu medium untuk kita buat pemasaran, untuk kita buat jualan, untuk kita buat penajaan di dalam CNI. Alright, so itu cerita tentang mengapa Instagram. Yang kedua, yang ni saya tak nak cerita panjang sebab saya rasa hampir semua dekat sini ada account Instagram kot. Kalau ada boleh tak jawab ya, kalau tak ada jawab tak.
dekat dalam ruangan chat. Saya nak tengok apa-apa ramai yang tak ada Instagram lagi. Eh? Ya, ada. Okay. Alright. So, Musli menyatakan bahawa mereka ada Instagram. So, saya akan go through je sekali imbas. Tak, saya tak pergi dengan lebih detail berkenaan dengan Instagram. Cuma saya nak tekankan beberapa perkara je dalam ni. Okay, first sekali, Murad turun dan lancarkan apps melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan juga melalui iOS App Store untuk mereka yang menggunakan iOS ataupun Apple. Okay, Judy cakap jarang guna. Okay, tak apa. Nanti lepas ni boleh guna banyak. Yang kedua, lepas download dan install bagi mereka yang pertama kali, daftar melalui Facebook. Itu adalah medium yang tersenang. So, anda boleh daftar melalui nombor phone ataupun email dan juga dalam Facebook, menggunakan Facebook. Tapi saya galakkan untuk register menggunakan Facebook kerana dia akan linkkan akaun Instagram anda dengan akaun Facebook anda. Alright. So, tukarkan kepada profil bisnes. Ini saya nak tekankan kepada anda, kalau mereka yang buat bisnes, kalau boleh tukarkan kepada profil bisnes. Okay. Sekejap lagi saya cerita kenapa kena tukar pada profil bisnes. Yang keempat, publish dan follow. Maksudnya kita keluarkan start buat posting gambar, buatkan ianya public dan start follow orang lain sebelum orang lain follow kita. Itu untuk mereka yang baru buka account lah. Alright. So, ada orang tanya saya, mengapa Instagram business? Mengapa Instagram business? Okay, mengapa ini? Dengan akaun perniagaan, anda boleh mengetahui tentang prestasi cerita dan siaran anda yang dipromosikan sepanjang hari dengan lebih mendalam. Okay, maksudnya kalau dalam keadaan normal, dalam akaun personal, Instagram anda, anda cuma boleh tengok siapa view anda punya Instastory. Siapa view, siapa view nak feed anda pun anda tak boleh tengok. Anda cuma boleh tengok berapa ramai yang like ataupun love anda punya posting. Tapi dengan akaun Instagram business ni, anda boleh tengok berapa ramai yang nak tengok, berapa ramai reach, sama macam Facebook page function dia. Itu beza dia Facebook Insta business dengan Insta personal. Ketahui cara follower berinteraksi dengan siaran dan cerita anda. So anda boleh tengok, okay, masa dia masuk, tengok Insta story anda, okay, anda post pukul berapa sampai pukul berapa, yang mana paling banyak orang tengok. So stickkan masa tu, buat uji kaji dulu beberapa posting Insta story juga Insta feed, tengok waktu bila orang paling banyak masuk untuk tengok anda punya posting. Okey, contoh feed. Feed tu maksudnya yang dekat normal posting lah, yang keluar dekat anda punya profile, yang kat depan tu banyak-banyak gambar semua tu, ada yang panggil feed. Okey. So yang gambar tu anda tengok bila masa yang orang paling ramai like. Sebabnya untuk pengetahuan anda, dari segi algoritma bahasa dia, kalau setiap posting anda tu cuma kurang daripada 24 jam akan tersebar di kalangan rakan anda, akan naik. Selepas pada tu dia takkan naik dah. Sebab tu kadang-kadang anda post waktu pukul 3 pagi, mungkin tak ramai orang. Tiba-tiba anda post pukul 6 pagi, ramai orang tengok. Mungkin waktu tu mungkin ramai orang tengah bersiaran dekat dalam Instagram. So, ketahui waktu yang paling sesuai untuk anda buat posting. Okay. Untuk akaun perniagaan anda juga, anda boleh tahu, anda boleh letakkan maklumat tentang syarikat anda, waktu perniagaan, lokasi dan juga nombor telefon. So, nampak lebih profesional dekat situ. So, detail tentang bisnes anda, semua ada dekat bio IG anda. Panggil bio IG Alright. So, jom kita bermula. First kali, apa yang anda kena buat, bila anda dah buka akaun Instagram, biodata profile adalah aset terpenting untuk audiens mengenali siapa anda. Yang macam saya beritahu tadi, pastikan biodata anda, profil anda semua itu dipenuhkan. Buka pukul berapa, alamat dekat mana, apa bisnes yang anda buat, semua kena tulis dekat situ. So, profil perlu dibuka kepada awam, buka public, jangan buat private untuk anda sendiri ataupun untuk rakan-rakan saja. Sebab anda buat bisnes, so pastikan ianya public. So, biografi juga perlu menerangkan apa bisnes anda, nombor phone, website dan pastikan profil anda konsisten dengan posisi jenama anda. Okey, contoh anda jual produk CNI, pastikan hanya produk CNI ada dalam Instagram account tersebut. Jangan campur-campur, company ni, company tu, company tu. So, maknanya nanti nak dapat trust daripada orang tu susah. So pastikan anda stick pada satu branding saja. Katalah anda nak buat lain, anda boleh buat cekodok, laris ke whatever ke selain daripada bisnes CNI, pastikan anda buat Instagram lain satu lagi. Jangan buat
gunakan Instagram yang sama. So stick pada anda punya posisi jenama anda, branding position anda, eh, lekatkan kat situ. So sebab Instagram no problem, anda boleh buat 2-3, anda boleh add account dekat dalam tu sebab banyak yang anda suka. So setiap satu Instagram tu membawa bisnes yang berlainan lah. Alright, ataupun untuk personal dengan bisnes anda nak asingkan, terpulang kepada anda. Okay, so seterusnya, konsisten dalam membuat posting. Post kurang-kurangnya 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Ini untuk permulaan, eh, untuk permulaan 3 hingga 5 kali seminggu. Tapi nanti later saya akan cerita apa yang sepatutnya anda buat bila anda buat bisnes dalam Instagram. So pastikan anda catat berapa banyak jumlah like dan komen untuk setiap posting. Ini adalah sebagai untuk analisis anda lah. Tapi sebenarnya kalau anda ada bisnes Instagram for business, anda tak perlu nak catat pun, semua tu ada dekat dalam analisis. Anda boleh tengok sendiri. So cadangan posting yang saya boleh cadangkan secara apa orang cakap, secara random, 7 hingga 9 pagi, 11 pagi hingga 2 petang, 5 petang hingga 7 malam. Ini adalah saranan daripada Instafamous, bukan saya yang buat saranan ni. Mereka ini waktu paling ramai buat posting. Tapi sebenarnya dia bergantung pada audiens anda. Sebab tu bila anda buat profile business, so anda boleh tengok anda punya apabila masa orang paling banyak like, paling banyak komen anda punya posting tu. So waktu tu lah setiap hari anda stick dengan anda punya waktu tersebut, eh. Jangan ikut orang je. Anda boleh buat testing gunakan panduan ni, tapi untuk long term anda mungkin ada waktu anda yang tersendiri. Okay, so yang paling penting gunakan hashtag yang bersesuaian. Hashtag juga memainkan peranan yang sangat penting untuk orang mencari anda di dalam Instagram. Berbanding dengan Facebook, Instagram lebih famous dengan hashtag dia. Even kalau untuk searching, dia ada satu function, ada satu kolom untuk searching hashtag sendiri. Bukannya searching name ataupun apa, searching hashtag. Hashtag tu kita boleh search. Begitu kuatnya hashtag dekat dalam Instagram. Dan actually untuk pengetahuan anda, Instagram yang memulakan hashtag ni, eh, sebelum Facebook. Lepas tu dia mula melarat kat Facebook. Alright. So, apa yang saya nak kongsikan dengan anda lagi adalah 4 jenis konten yang terdapat di dalam Instagram. Eh? 4 jenis konten. Yang pertama, Instagram feed yang saya beritahu tadi, dekat profil anda tu yang gambar-gambar yang anda upload macam biasa tu dipanggil sebagai Instagram feed. So anda boleh upload foto ataupun video anda kat situ. So berdasarkan statistik tadi, kalau boleh banyakkan video, eh, banyakkan video dekat dalam Instagram anda. So disiarkan di Instagram profile dan juga followers feed lah. Maksudnya bila rakan anda online, dia akan dapat cadangan untuk tengok anda punya posting dekat dalam wall mereka sendiri. Yang tu lah saya beritahu tadi, kalau timing tak sesuai, silap-silap tak keluar tu, sebab waktu yang kita tengah upload gambar tu dia tak online. So cari waktu yang sesuai, paling ramai orang masuk, paling ramai orang like atau paling ramai orang buka Instagram pada waktu tersebut. Instagram live video, real time, tamatkan broadcast dan simpan live stream. Maknanya anda boleh juga buat live dekat dalam Instagram. Masih kurang lagi lah famous berbanding dengan Facebook live. Sebab tu kita masih fokus pada Facebook live untuk pengetahuan. Kalau untuk anda pun saya lebih suggest untuk anda buat FB live. Tapi kalau nak try Instagram live, boleh try kalau anda punya follower dah ramai. Insta TV, satu lagi ya. So dekat sini Insta TV, anda boleh buat long video sekarang ni. Satu function yang agak baru, IGTV ni, yang mana anda boleh buat video selama 60 minit maksimum, eh. So lepas benda tu dia akan cut, dia akan end the broadcasting tu. So salah satu cara yang bagus juga kalau anda nak kongsi demo dan sebagainya dekat dalam IGTV. Dan yang terakhir sekali, yang ni paling ramai orang guna, paling ramai Insta famous, apa orang cakap, para apa audience paling suka follow, Insta story. Tetapi Insta story ni dia akan berada di dalam kita punya apa profil kita ataupun dalam akaun Instagram selama 24 jam je. Lepas 24 jam dia akan hilang. Sama macam WhatsApp status, sama macam Facebook story. Nah, tapi Insta story ni saya nampak paling ramai orang ikut, dan kalau tengok boleh kata semua Insta famous menggunakan Insta story ni sebagai medium pemasaran mereka yang saya boleh katakan yang utamalah compare dengan Instagram feed tu. Insta feed nombor 2, yang first Insta story sekarang ni, eh. So dalam masa sama, dalam Insta story juga anda boleh buat polls, eh, boleh buat survey dekat dalam tu untuk buat tinjauan berkenaan dengan apa-apa yang related, yang mana boleh menarik minat orang untuk join sertai anda punya survey tersebut. Okay, so next apa yang saya nak kongsikan dengan anda adalah
7 tips buat sales ataupun sponsoring di Instagram. Eh? Okay, so first balik pada bio tadi, eh? Bio IG. Yang mana kalau anda tengok kat situ, selalunya orang tak isi sebab orang rasa tak penting. Tapi sebenarnya sangat penting kalau anda memang buat bisnes, anda pastikan anda isi detail alamat dan sebagainya. So kalau anda nak, sebab ini adalah bisnes anda, so bila anda dah masuk dalam apa tu IG for business, so make sure anda letak signboard, eh. So kalau apa tu, kalau anda tak letak signboard, so orang pun naik pelik, ni kedai apa-apa kan. So maknanya anda kena confirmkan anda cerita tentang apa bisnes anda semua dekat dalam bio IG. Siapa yang unmute saya? Alright. Okay, so so maknanya IG apa tu ni sebagai signboard lah. Sebagai signboard bio IG anda itu untuk anda penuhkan. Sebab dia akan keluar dekat main page. So bila orang masuk dekat Facebook anda, itu yang dia akan nampak dulu. Dia akan tahu detail tentang kedai anda di dalam IG. Yang okey, Siti, Cik Siti Zarnaliah, yang bagusnya tempoh video berapa lama? Yang ni untuk yang mana? IGTV 60 minit. Okey, kalau dalam Instagram, kalau video biasa 30 second je dia boleh buat untuk satu video. Okey. Okey, so maknanya bio IG tu dah boleh cerita detail, dah orang dah tahu apa bisnes anda buat. Okey, nombor dua. Anda baru je, kalau anda baru je beralih ke IG dari platform lain, contohnya FB, anda boleh wawarkan tentang akaun IG anda tu di Facebook page. So maknanya anda boleh tarik anda punya customer-customer daripada Facebook untuk follow anda punya dalam apa tu Facebook page anda. Maknanya anda boleh buat contest dan sebagainya, anda juga boleh blast email, WhatsApp ke dalam apa tu untuk inform tentang contest tu, dan bila untuk umumkan pemenang, anda buat sesi live dekat IG tu. Itu adalah salah satu cara lah untuk tarik orang-orang daripada FB untuk follow anda. Okay, dia berbalik juga pada follower siapa yang ramai, itu lebih tertarik untuk menarik minat orang, audience baru, prospek baru untuk follow anda juga macam mereka. Sebab tu bagi mereka yang dah jadi Insta famous ni, selalunya tak susah untuk dia dapatkan new followers. Sebab orang akan tertarik, ramainya follower dia ni, so aku pun nak follow jugalah. Tetapi untuk mula-mula mungkin sedikit cabaran. Kalau sekarang ni mungkin anda ada 10-20 followers yang tak ramai lagi, untuk anda tarik followers baru tu memang agak sukar. So ini adalah satu cara buat integrated marketing. Gunakan Facebook untuk promo IG anda juga. Letak link IG anda dekat dalam Facebook page anda, dekat Facebook account anda. Cuba upkan perlahan dari situ. Okay, so yang paling penting sebenarnya dalam IG, pastikan gambar dan video tu menarik. Pastikan gambar dan video tu menarik. Jangan letak gambar sembrono je. Pastikan kalau boleh adakan konsep yang tersendiri. Alright, so bagi nampak profesional video-video tu, gambar kena berkualiti tinggi, tak pecah, tak serabut, dan ada tema warna yang melambangkan brand anda. Okay, contohnya kalau anda buat warna pastel je lah. Kalau anda buat warna terang je lah semua. Nanti sekejap lagi sebelum kita habis, saya akan go live. Saya akan sharekan screen dengan anda contoh-contoh IG yang anda boleh ikut lah. Alright. So nak edit gambar macam-macam boleh ada. Contoh macam VSCO dan Lightroom. Kalau nak edit video boleh guna InShot, boleh guna Filmora Go dan sebagainya. So mungkin ini untuk permulaan mungkin agak pening bagi mereka yang tak biasa buat video. Tapi no problem, boleh cuba test buat video, buat gambar-gambar yang menarik. Maknanya kalau boleh adakan satu jenis konsep sahaja untuk Instagram anda, untuk akaun Insta business anda. So kalau untuk permulaan, kalau anda rasa nak nampak anda profesional lah, ada bajet lebih, ambil gambar profesional dekat studio ataupun gunakan fotografer. Semalam saya nampak ada seorang, saya tak perasan, Misteri dia dia buat gambar profesional yang baru untuk bisnes. Nanti mungkin boleh share dekat dalam grup BBSC gambar-gambar tu. Yes, Cik Sherry. Alright, so ini adalah contoh gambar yang ada dekat IG. Maksudnya image kenalah unik dan original. Maksudnya gambar anda sendiri. The picture clear message, gambar tu nampak apa motif yang anda nak sampaikan.
berbanding dengan dalam Facebook, sana ni kita just kongsi gambar produk macam tu je seketul-seketul. Tapi dalam IG, pastikan dia ada storytelling, storytelling dia sendiri. Lagi bagus. Kalau setiap gambar tu boleh membawa ceritanya yang tersendiri, lebih bagus lah maksudnya. Maksudnya lebih ramailah orang berminat untuk follow anda. So gambar mestilah cantik, jangan gambar-gambar pixel kecil, gambar pecah semua masuk ke dalam dalam Instagram, sangat tak cantik. Sebab bila orang buka profil anda, first kali dia akan nampak semua deretan gambar-gambar anda daripada sekarang sampailah yang dulu-dulu juga. Semua gambar aja. Compare dengan FB, anda boleh nampak posting biasa, anda boleh nampak video, anda boleh nampak apa tu foto. Tapi dalam IG semuanya akan nampak petak-petak-petak-petak video ataupun foto. Mana dia takkan upkan tulisan terlebih dahulu. So sebab tu kita kena bagi kita punya IG cantik dan nampak elegan. Alright. So konsep mesti ada konsep yang tersendiri, terpulang pada anda. So kalau saya tengok banyak gambar-gambar dekat IG jauh lagi menarik berbanding dengan yang ada dekat dalam Facebook. Dan saya rasa anda pun lebih tahu kan, anda kalau anda selalu search kat dalam Insta, tengok gambar-gambar dia orang semua cantik-cantik. Tapi diingin diingatkan kat dalam tu ada banyak jenis editor ataupun foto editor dan juga video editor yang mereka gunakan untuk mencantikkan gambar tersebut. Even dekat dalam Instagram tu sendiri pun ada beberapa template. Contoh kalau buat video boleh buat boomerang, boleh buat zoom in, zoom out dan sebagainya. Macam-macam template ada yang mana anda boleh gunakan untuk cantikkan lagi video anda, untuk diri anda sendiri ataupun untuk produk anda. Tak perlu nak gunakan apps lain pun, dekat dalam Instagram dah ada. So nanti anda boleh go through banyak benda baru tau kat dalam Instagram. Alright. So engagement berterusan, ini pun satu benda penting. Sama juga macam Facebook, engagement kena berterusan. So sentiasa engage dengan audiens anda, selalu berhubungan dengan audiens anda. Rajin-rajin kalau reply komen DM, jangan setahun sekali baru buka DM. Orang tu hantar tanya nak beli produk, minggu lepas, minggu ni baru kita buka. Jawabnya, kita sebenarnya dah rugilah kat situ. Kita dah kehilangan apa yang cakap, dah kehilangan prospek, dah kehilangan orang yang berminat untuk membeli barang kita. Alright. So tapi kalau tak terbalas, bagi like, love pun boleh. Tapi untuk permulaan saya rasa tak ada masalah untuk balas semua. So anda boleh buat survey untuk galakkan engagement dengan audiens. Macam saya beritahu tadi, gunakan IG stories untuk buat survey untuk mereka-mereka ni semua tertarik dengan posting anda, tertarik untuk follow anda. Okay, tanya soalan melalui features Q&A yang dalam story IG tu. So anda boleh tanya, contohnya kalau anda nak jual produk kosmetik, so anda boleh tanya mereka apa masalah kulit yang anda hadapi ataupun mereka hadapi. So jawapan tu nanti anda boleh jawab suatu sesi live dan boleh selesaikan terus masalah yang diorang hadapi, dan mereka akan berminat untuk beli produk anda. So engagement naik, so sales pun naik. So follower kita makin ramai. So rajin-rajinlah bertegur siapa, rajin-rajinlah bersosial, rajin-rajinlah follow orang lain juga. Kalau kita duduk situ je, kita pun tak follow orang lain, nak harap orang lain follow kita, kadang-kadang mungkin lambat sikit lah. Ambil masa lah benda tu. Orang bila orang, selalunya saya tengok tradisi dekat dalam Instagram, bila kita follow orang, orang tu akan selalu follow kita balik. Kalau anda perasan, anda selalu guna IG, anda akan nampak benda tu. Lagi banyak kita follow, lagi ramai follower kita, lagi ramai kita following, lagi ramai follower kita. Okay, so balik-balik kepada yang tadi yang saya kongsikan, gunakan hashtag ataupun tag. Anda boleh wujudkan hashtag yang melambangkan identiti brand anda. So, tapi kena pastikan ianya relevan. Melalui hashtag ni kalau boleh, kalau prospect tag je, hashtag brand anda di explore. Kalau semua gambar menggunakan hashtag, semua gambar yang menggunakan hashtag anda akan muncul. So maknanya kalau anda ada kedai CNI Kapah, so gunakan hashtag kedai CNI Kapah. Ataupun macam Mr. Burn kita, Mr. Abu kita, dia ada tim Abang Burn, ataupun isterinya tim Dr. Pijar. So ada hashtag yang tersendiri yang unik, yang mana memudahkan orang mencari anda. So pastikan dia berbeza dengan yang lain-lainnya. So gunakanlah hashtag ni sekerap yang mungkin untuk customer, dan customer pun kita galakkan mereka buat posting menggunakan hashtag unik kita tersebut. So boleh bila orang beli barang ke, boleh akhiri dalam komen ataupun dalam DM anda, jangan lupa ya untuk upload gambar bersama produk, letak hashtag dan tag kami. So kalau dia tak buat, kalau nak bagi galakkan dia orang buat, pastikan anda bagi special discount dan sebagainya kepada
prospek anda tersebut, ataupun ada small gift, hadiah-hadiah kecil untuk mereka bila mereka kongsikan gambar mereka, testimoni mereka berserta dengan hashtag anda sendiri. Okey, macam saya bagi tahu tadi, dekat dalam Instagram hashtag memainkan peranan yang besar. So maknanya anda boleh gunakan banyak hashtag di dalam Instagram. Kalau dalam Facebook, saya suggestkan kalau boleh maksimum 3 je hashtag kita guna. Tapi dekat dalam Instagram, anda boleh guna 11 ke 20 hashtag dalam satu-satu posting tu. Ha, untuk memudahkan pencarian produk. Tapi yang penting, benda tu related dengan produk kita dan juga situasi kita. Contohnya, kita nak promote produk Lyft. Kita letak gambar, posting gambar, kita buat ayat sikit dan after that kita hashtag. Hashtag bla bla bla, hashtag unit kita, hashtag LEF. Hashtag live enzyme, hashtag apa lagi, apa-apa yang berkaitan dengan produk tersebut. Anda juga katalah anda duduk kat Kelantan, hashtag Kelantan, hashtag Kota Baru, masukkan sekaligus. So menurut pakar, hashtag ni kalau boleh maksimum 11 ke 20 macam saya beritahu tadi. Jangan lebih daripada 30 hashtag, terlampau banyak pula. 11 ke 20, kalau anda buat posting apa, barang-barang yang sama, mungkin anda boleh menggunakan hashtag yang sama. Okay. So boleh cuba, Jihad cakap boleh cuba paid review dan Instafamous yang lain untuk promote Instagram business kita. Yes, betul. Thank you Jihad. Yes, betul. Maknanya kalau kita selain daripada buat promosi sendiri, kita boleh juga gunakan bantuan Instafamous yang ada untuk buat apa orang cakap, boleh promotekan business kita. Daripada situ pun kita akan meningkatkan lagi follower kita. Tapi itu menggunakan sedikit bajet lah untuk mereka, sebab mereka paid review yang berbayar. Nah, so thank you. Ya, selain daripada buat kontes, itu adalah salah satu cara yang betul. Alright. So pastikan hashtag ni banyak guna. Jangan buat posting bodoh-bodoh je. Orang cakap maksudnya buat posting lepas tu tak ada hashtag dan sebagainya. Sebab kalau ikut pengalaman, saya jumpa dengan beberapa orang yang gunakan Instagram dan juga Facebook, mereka cakap bila hashtag tu betul, boleh nampak perbezaan ni dari segi pencarian orang berkenaan dengan produk tersebut dan sebagainya. Anda boleh nampak peningkatan orang pergi tengok anda punya posting. So pastikan gunakan sebaik-baiknya segala jenis hashtag yang anda ada. Yang penting unik, yang first untuk anda, dan juga satu lagi yang trending. Yang trending, yang sering orang gunakan. Contohnya hashtag sakit jantung, hashtag penyakit nombor satu di Malaysia. So tu pulang, itu bergantung pada kreativiti anda. Tapi untuk penggunaan hashtag yang trending ni, sebenarnya anda boleh buat searching terlebih dahulu. Anda search hashtag, anda tengok yang paling mana, yang paling banyak orang pakai. Contohnya hashtag penyakit jantung, ada berapa yang buat posting menggunakan hashtag yang sama. So anda letak dua-dua, hashtag yang unik dan juga hashtag yang trending, untuk tarik orang pergi ke posting anda, especially orang yang daripada luar, audiens-audiens yang tak kenal anda langsung. Okay. So nombor 6, posting yang konsisten lah. Ni macam saya beritahu tadi, untuk permulaan anda mungkin boleh buat 3 hingga 5 posting dalam seminggu. Tetapi bila dah ramai followers, make sure at least kalau boleh 3 posting sehari. Sama juga seperti di IG story pun 3 posting setiap hari. Okay. Rata-rata prospek, kalau mereka tengok IG yang dah lama tak update, mereka nak beli tu rasa, alamak, dia ni aktif lagi ke tak? Seminggu sekali kita post, orang nak beli barang pun jadi tawar. So at least kalau rasa malas sangat pun, satu posting setiap hari. Tapi nak jantik 3 posting lah. So yang paling penting, Instastory pun update setiap-tiap hari. So bila audiens tengok IG anda, mereka nampak video gambar yang anda upload dalam tempoh 24 jam yang terakhir tu, so kira baru lagi lah, maknanya anda aktif dekat dalam Instagram. So jangan biarkan anda punya Insta profile anda, Insta business anda tu berdebu, tak ada posting langsung. So pastikan aktif. Orang nak tengok kita aktif, baru orang trust kat kita untuk beli barang dengan kita. Alright. So last kali, pastikan konten yang ada value. Sama juga macam Facebook, jangan terlampau hard sell. Maknanya jangan kita buat Instagram ni semata-mata nak jual barang ni. Kalau orang tengok hasil sangat pun, orang jadi menyampah. Sebab tu orang nampak dia ni nak buat bisnes je. So relatekan juga serba sedikit dengan posting berkaitan dengan personal anda. Kecuali kalau anda dah memang divide dua, anda memang seorang apa orang cakap, dah ramai followers, anda nak dividekan bisnes dengan Insta anda, itu terpulang, tak ada masalah. Tapi untuk orang baru, cuba kongsikan juga.
Tapi kalau tak nak cerita pasal personal pun no problem. So pastikan contoh anda buat satu IG business untuk product wellness. Okay, satu produk untuk product wellness, selain daripada cerita pasal produk je, kongsikan juga tips untuk menjaga kesihatan, tip petua nak kurus ke, macam mana cara mudah untuk hilangkan sengal badan ke, ataupun anda buat apa posting berkenaan anda tengah buat delivery untuk hantar produk ke eh. So daripada situ trust audience semakin meningkat sebab mereka nampak sini kejuruan anda untuk menolong mereka, bagi mereka tips, bukan semata-mata untuk keuntungan bisnes anda semata-mata. So perkongsian konten-konten yang ada ni, kata testimoni pun kongsikan juga dalam tu. So konten-konten yang ada nilai ni akan menarik lebih ramai follower sebab ianya akan mendapat sebabnya mereka akan dapat banyak manfaat hasil daripada perkongsian anda tersebut. So dalam masa sama dia juga boleh menarik audiens-audiens baru untuk sertai anda, untuk follow anda di dalam Instagram. Okay? So itu adalah 7 tips yang apa cakap yang bagi saya berkaitan lah dengan bagaimana untuk boost up business anda. So kali ni saya tak cerita banyak berkenaan dengan technical part, berkenaan dengan macam mana posting gambar yang terbaik. Anda boleh Google sendiri dekat dalam Facebook, ada banyak contoh. Ataupun anda banyak-banyakkanlah buka kat dalam Instagram tu, tengok Insta-Insta famous macam mana dia orang buat posting gambar-gambar dia orang. Alright. So okay, untuk part saya dah habis. Sekejap lagi kita ada tetemu jemputan yang akan berkongsikan dengan anda tentang pengalaman beliau. Tapi sebelum tu saya rasa saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan IG melalui live untuk anda tengok apa tu orang cakap, untuk anda tengok sendiri apa tu di mana, macam mana nak tukar setting kepada business profile. Alright. Tapi sebelum itu boleh tak kita ambil gambar dulu? Encik Zaidi, boleh tak kita ambil gambar dulu? Yang lain tolong buka video anda. Sementara saya setting untuk saya punya phone. Okey, minta untuk semua on video. Alright. Kita akan ada 2 page ni. Ha, hari ni freestyle lah, okay. Kita ambil page yang pertama dulu. 1, 2. Okay, itu yang pertama lah. Kita pergi ke page yang kedua. Sekejap lah. 1, 2. Yep. 1, 2, 3. Okay, dah? Okay, dah. Alright, thank you Cik Zaidi. Dan yang lain kalau anda nak tanya, boleh tanya direct ataupun anda boleh tulis dekat dalam chat box dekat bawah tu. Alright, sementara saya tengah try connect ni. Okay, ada soalan? Ada eh? Okay, so apa yang saya nak kongsikan dengan anda ini adalah berkenaan dengan tadi business. Saya try share screen sekarang. Mana saya punya share screen. Alright. So nampak tak screen saya? Nampak tak phone screen saya? Video better ataupun gambar better? Untuk zaman sekarang, lebihkan video. For me lah. Mungkin sekejap lagi para Insta famous boleh bagi tips ke anda. Alright. Tapi bagi saya, saya nampak video lebih ramai orang berminat untuk buka sekarang ni. Alright. So sekarang ni, ini adalah phone saya. Saya akan try buka Instagram. Okay. Okay. Alamak. Alif Syukri keluar dulu. Alright.
Okey, nampak saya punya ni Instagram. Okey, ni Instagram saya. Dan kalau boleh tengok dekat situ, pergi dekat ruangan setting dekat anda punya home. So, kalau anda ingin menukarkan kepada account business, anda boleh pergi dekat account tu dan switch to professional account. So, bila anda klik dekat switch to professional account ni, slow lah pula. Apa masalah ini? Okay, so anda akan nampak ada dua jenis professional account, satu creator dan satu lagi business. So go for business, go for business. Kalau anda rasa anda nak jadi influencer ataupun insta famous, anda boleh gunakan creator kat situ. So macam saya beritahu tadi, insta business ni anda boleh dapat analisis yang lebih detail lah berbanding dengan personal account FB, insta anda. So gunakan insta business ni. Dari segi luaran tak ada apa-apa beza. Anda nak jadikan anda punya personal account sebagai business account pun okey. Dan untuk dan juga lebih mesra dengan insta ads lah, tapi untuk insta ads saya tak galakkan lagi. Ramai yang cakap banyak benda yang anda kena buat kerja-kerja asas sebelum anda buat insta ads tu. Alright, compare dengan FB ads lebih mudah. Okay, so klik dekat account tu untuk tukarkan anda punya insta kepada insta business. Alright, so yang kedua saya nak kongsikan dengan anda lagi. Okay. Alright, so cari follower yang seramai mungkin. Saya follower tak ramai, ada 500 lebih je. So pastikan at least ada 2,000-3,000 baru sedap buat business. Okay, so saya nak tunjuk contoh Instagram yang saya nampak best lah. Contohnya satu Sian Malaysia sendiri. Kalau anda tengok Sian Malaysia punya page Insta mana dah dia. Okay, kita punya lebih kepada colourful style. Kalau anda tengok colourful style kita punya posting. So warna toner dia bright kat situ. Semuanya dia gunakan satu jenis tone dia. Tapi kalau kebanyakan Insta famous dia, tengok yang dekat sini, kalau untuk Insta Gram CNI, kita gunakan Insta Business. Anda boleh letak alamat, anda boleh letak website dekat situ. Dan juga bila orang klik lagi, anda boleh nampak nombor telefon. Aku tak ada duit ni. Okay, so next. Yang kedua yang saya nak kongsi dengan anda, contoh yang terbaik yang saya suka share. Saya nampak dia punya team marketing kuat, Alif Syukri lah. Kalau anda tengok posting di Instagram dia sangat cantik. Dia dah ada follower 4.1 juta. So tengok dia punya konsep kat situ, anda boleh tiru contoh-contoh dia. Dan anda tengok sekarang ni pun dia semakin banyak buat video juga, bukan gambar semata-mata. So boleh tiru lah style macam ni. So ada banyak apps yang anda boleh gunakan untuk mencantikkan lagi Instagram anda. Contoh yang perempuan Caca Maimbung, ada 1.5 juta followers. Okay, so kalau tengok anda tengok warna dia lebih kepada pastel lah yang saya nampak. Lagi apa lagi? Banyak anda boleh tengok dekat situ. Contoh Siti Nurhaliza, 7.8 juta followers. Tapi saya tengok konsep dia tak konsisten pun. Tapi tak kisahlah sebab dia dah memang famous kan. Untuk kita yang baru nak famous ni, kalau boleh buatkan satu konsep yang apa cakap, yang standard. Yang mana orang tengok sekali, oh tahu dah ini Rizwan punya Insta. Yang ni siapa punya Insta, Matuk punya Insta contoh. Alright, so kalau kita tengok kebanyakan Insta famous yang ada kat Malaysia ni menggunakan ada dia orang punya identiti yang tersendirilah. Alright, so boleh go through dekat dalam tu, ada banyak contoh-contoh yang baik, yang bagus. So, alright, ada apa lagi anda nak tahu berkenaan dengan Instagram ni? Sebenarnya tak banyak pun, sebenarnya lebih kepada gambar kan tengok. Mana ada cerita pun, mana ada teks semua-semua. So, semua cerita pasal gambar kat situ. Okay, yang saya cerita tadi pasal hashtag. Anda klik dekat search atas tu, anda nampak top account tags place. So tags tu adalah untuk anda cari hashtag-hashtag yang famous. Okay, contoh anda rasa anda nak cari hashtag yang trending sekarang, anda type penyakit jantung. Okay, yang mana paling banyak? Okay, contoh penyakit jantung ada 53,000 posting berkaitan dengan
sakit jantung. So maknanya ini adalah satu yang apa yang cakap yang boleh digunakan lah. Ramai yang tag benda yang sama. Begitu juga kalau anda nak cari yang unik untuk anda sendiri punya, anda boleh search kat ini. Contoh anda anda search kat itu, Rizwan Handsome. Kalau tak ada orang guna lagi atau unik, so anda boleh gunakan dekat situ sebagai anda punya unik hashtag. Alright. So saya tak nak membebel panjang pasal benda ni. So anda boleh go through sendiri sebab gambar ni sangat cakap sangat vary. Setiap orang ada cara mereka masing-masing. Tapi bagi saya sangat penting untuk anda follow orang lain, untuk anda tengok Insta famous yang lain, macam mana dia orang buat posting, macam mana dia boleh tarik ramai orang minat untuk jadi follower mereka. So benda ni memerlukan kajian yang lebih apa cakap yang lebih mendalam dekat situ. Alright. So seterusnya part saya dah settle untuk hari ini. Dan hari ini kita ada tetamu jemputan, bukan seorang tapi ada dua orang. Siapa mereka? Yang first adalah seorang apa insan yang cukup luar biasa hebat yang datang jauh daripada Changlun, daripada Changlun Kedah sana, yang sudi untuk berkongsi dengan kita tentang pengalaman beliau, seorang agency manager di CNI dan juga member AST, Amazing Superhero Team, iaitu satu team yang untuk tarik anak-anak muda join CNI. Alright. So beliau akan berkongsikan tentang pengalaman beliau dalam menggunakan Instagram ni sebagai medium apa cakap medium pemasaran, dan boleh nampak perbezaan dia dari segi jualan dan juga penajaan dia. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput agensi manager Atira Zulkifli untuk berkongsikan pengalaman beliau. Dipersilakan, sila berikan tepukan kepada beliau. Atira, okay, ready? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang ada dalam Zoom pada malam ni. Terima kasih kepada Cik Rizwan. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita menimba ilmu lah. Sebab saya pun orang kata bukanlah pro lagi, tapi saya ingin berkongsi dengan anda kerana saya sudah orang kata dah menggunakan Instagram ni lama. Jadi sebelum saya mula, tadi sempatlah saya intai-intai kita tengok yang join malam ni kan, saya sempatlah intai-intai. Ramai juga yang generasi yang seusia dengan saya. Dan juga saya nampak ada juga generasi yang kata otai-otai kita yang lama tu. Jadi salam perkenalan daripada saya, Atira binti Zulkifli, berasal dari Changlun Kedah. Daripada malam ni, saya nak berkongsi dengan anda semua mengenai tentang Instagram. Tadi Cik Rizwan dah terang banyak dah tentang Instagram kan. Jadi saya nak buat sharing lah dengan anda macam mana saya membuat jualan ataupun saya membuat business CNI dengan menggunakan platform media sosial Instagram ni. Sebab kita tahu kan negara kita sekarang ni dengan penularan wabak COVID-19 masih belum habis lagi kan. Start pada bulan 3 sampai sekarang. Dulunya kita kata pembelian atas talian ni mungkin tak menjadi penting, tetapi zaman dah berubah, norma baru. Semua orang dah mula untuk menggunakan online. Ya, semua orang dah tak nak buat pembelian melalui online. Kerana orang kata norma baru kan, jadi kami pun tak terlepas lah yang di utara sini pun. Kami, saya bersama tim-tim saya pun cuba orang kata ambil peluang untuk membuat perniagaan CNI ni melalui Instagram. Jadi apa yang saya ingin kongsikan dengan anda, slide di depan anda sekarang ni, ini adalah lambang Instagram. Saya rasa ramai yang dah orang kata familiar dengan ikon ni sebab setiap orang sekarang dah ada smartphone. Dalam smartphone anda mesti dah ada Instagram ni. Okay, kalau kita kata tidur, bangun tidur tu, kalau orang yang generasi Y atau Z macam golongan-golongan muda macam saya, bangun pagi mesti buka Instagram.
Kalau siapa yang bangun pagi buka WhatsApp ataupun Facebook, mungkin anda golongan otai-otai. Belum mengenali Instagram. Tapi kita cuma cuba berjinak-jinak dengan Instagram. Okay. Seperti apa, saya ingin kongsi anda kenapa saya memilih Instagram dalam untuk jadikan platform media sosial untuk saya jadikan perniagaan. Sedangkan ada juga yang orang sukses dalam menggunakan Facebook, WhatsApp, Twitter, macam-macam lagi, banyak lagi platform lain. Tetapi saya lebih tertarik dengan menggunakan Instagram. Kenapa? Saya bersama tim, kenapa? Satu, kerana yang saya nampak dengan menggunakan Instagram, kita boleh mendapat kenalan ataupun follower yang banyak. Dan maksud saya lebih meluas. Kiranya kita menggunakan Facebook, kita punya kenalan atau friend dalam Facebook kita hanya limit 5,000 orang. Kalau kita nak add friend lagi, kita kena create new account. Kita kena buat account baru. Jadi bila saya cuba guna Instagram, rupanya Instagram ni kita boleh follow orang ke berapa ramai yang kita nak. Dan orang pun boleh follow kita banyak. Kira, ni salah satu contoh. Ni salah satu contoh saya punya team di utara, Cik Ziha. Siapa-siapa yang ada Instagram kan boleh buka kalau nak tengok. Ini adalah Cik Ziha. Dia mempunyai follower seramai 13,000 lebih. Ramai 13,000. Jadi kalau dalam menggunakan Facebook, mungkin kita kena buka 2-3 account untuk dapatkan friend ramai ni. Tapi dengan menggunakan Instagram, hanya menggunakan satu account boleh dapat follower yang ramai. Jadi itu adalah mungkin first yang saya nampak saya tertarik sangat dengan Instagram ni. Okay, jadi kiranya anda mempunyai follower yang tinggi, lebih senang untuk kita buat kata bisnes, bukanlah bisnes, lebih senang kerana kita mempromosikan apa-apa saja. Orang mesti dah ramai kan, takkan dalam 13,000 tu seorang tak tengok kita punya produk yang kita nak tunjuk kan. Okay, next slide. Okay, okay. Saya sebenarnya dengan tim saya kat sini, kami menggunakan Instagram ni bukan saja untuk personal life. Seperti macam Cik Rizwan cakap tadi, kalau kita asyik cerita tentang produk, cerita tentang yang kita, barang apa yang kita jual, kadang-kadang orang bosan. Kadang-kadang orang macam, ni kalau buka Instagram ni nak meniaga lah ni. Okay, kita kena tarik perhatian orang. Sebab apa? Orang zaman lah, macam zaman muda-muda ni, mereka lebih tertarik dengan kecantikan. Kecantikan. Bila sebut je kata nak cantik, nak putih, nak kurus, mesti orang akan tengok Instagram tu. Sebut je kata nak cantik, mesti orang akan tengok IG, Insta story orang tu. Jadi kami guna platform Insta story di dalam Instagram. Kalau siapa yang dah buka Instagram, di dalam Instagram anda mesti tengok ada Insta story ya, yang bulat-bulat kat atas tu. Insta story tu, saya dengan tim kami menggunakan Insta story tu daripada personal life, kami tukar sikit, kami masukkan demonstrasi. Contohnya seperti gambar first yang anda tengok ni, gambar pertama ni, ni video lah, tapi saya screenshot. Ni demonstrasi vitamin C. Sebenarnya banyak lagi demonstrasi. Contoh macam produk lain untuk body scrub, kita boleh cuba dekat tangan kita, kita buat demo. Contoh jus, ni contoh vitamin C yang kami buat demo. Dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Selepas kami buat video mengenai demo ni, dan kami dapat feedback juga order daripada customer melebihi 70 botol vitamin C ke atas. Memang satu orang kata benda yang menjadikan kami lagi semangat nak buat. Sebab best rupanya guna Instagram ni. Sambil-sambil kita main phone, sambil-sambil kita edit-edit gambar, kita buat video. Orang suka tengok video yang tak terlalu panjang dan tak terlalu pendek. Jadi Insta story ni memang sangat sesuai kalau kita nak letakkan apa-apa kita punya produk. Contohnya, saya katakan yang kami buat
contoh untuk kecantikan, facial cleanser dan juga moisturizer. Tu kami jadikan dua tu satu set untuk beauty skincare lah. Contoh yang gambar kedua ni, Cik Jiha ni, dia jadikan diri dia sendiri sebagai orang kata testimoni. Apabila dia memakai sebelum, gambar sebelum dia memakai facial cleanser dan selepas dia memakai facial cleanser. Tu adalah satu kami punya cara untuk orang kata nak tunjuk produk. Tapi sebelum tu kita jangan terus tunjuk produk lagi. Kita cuba diri dulu, buat testimoni, orang akan tengok, oh, produk dia berkesan. Kemudian baru kita masukkan produk apa yang kami pakai. Kami akan buat melalui video. Sebab bila kita edit melalui video, budak-budak muda ni dia orang sekarang ni macam orang kata lepas Instagram sekarang ada pula TikTok. TikTok tu lagilah, saya rasa kalau zaman otai-otai ni mungkin ada yang tahu ada yang tak tahulah. TikTok pun sekarang ni yang jenis menari-nari, muzik-muzik. Memang budak-budak muda akan lebih tertarik dengan muzik-muzik, edit-edit. Jadi, itulah sebab kami pilih Instastory ni untuk kita letakkan macam apa-apa yang kita nak sampaikan kepada audience lah, kepada kita punya follower. Okay, next. Okay, ni sebagai contoh kalau kita tengok dalam Instagram sekarang ni, ini bila kita buka saja Instagram, first kali kita akan nampak yang macam ni lah. Akan ada bulat-bulat-bulat-bulat kat atas ni. Yang macam Cik Rizwan cerita tadi, Instastory. Bagi sesiapa yang tak pernah tengok Instagram, mungkin dia tak dapat bayang macam mana Instastory tu kan. Jadi saya tunjuk kat sini. Kalau anda buka Instagram, yang bulat yang mula CNI ni, diri anda lah. Maksudnya kamilah, saya bersama tim. Yang sebelah tu, bulat-bulat sebelah tu, Instastory setiap orang. Maksudnya bila kita klik, kita akan tengoklah apa aktiviti dia, apa yang dia buat. Kita boleh tengoklah, boleh tengok, okey dia ni hari ni buat ni, buat ni. Itulah yang kami buat dalam Instastory ni. Dia taklah kekal lama. Macam Cik Rizal cakap, dia hanya 24 jam. Sebab orang ni dia tak boleh tengok lama-lama sangat, dia cepat boring. Kalau kita nak lama, kita letak dalam album, dalam newsfeed ni lah. Kalau untuk Instastory, dia start-start je. Macam saya nak tunjuk sekarang ni, atas ni adalah memang untuk Instastory yang kami dengan team buat. Kami letakkan di situ, macam yang ada Cik Jiha tu. Yang sebelah, gambar yang di sebelah kanan tu, yang swipe up tu, itu juga yang menjadi minat saya terhadap Instagram ni. Kerana bila kita guna Instagram, kita bukan saja post hanya di Instagram lah. Melalui Instastory kita post, dan bila kita kata customer kita berminat dengan sesuatu produk yang kita post tu, dia orang hanya swipe up. Swipe up tu slidekan screen ke atas, hanya swipe up, dia akan link terus ke WhatsApp orang tu, WhatsApp penjual tu. Jadi tak susah lah, saya rasa bila orang dah berminat, dia orang akan terus, oh cantik lah produk ni, berminat lah nak tanya lah, terus dia swipe up. Dia tak payah keluar Instagram, tekan nombor telefon, baru nak WhatsApp, tak. Dia cuma swipe up. Itu yang saya rasa macam menarik juga guna Instagram ni. Permulaannya saya pun macam anda jugalah, tak pernah guna Instagram. Tetapi saya ada Instagram, dulu saya ada Instagram tapi saya tak pernah cuba pun. Tak pernah cuba buka, tetapi bila dah cuba mengguna, memang best guna Instagram ni. Okay. Okay, saya nak tunjuk kat anda contoh Instastory yang kami pernah upload. Okay. Five, four, three, two, one. Okey, terima kasih. Okey, tu contoh video pendek yang
kita upload dalam Insta Story. Sebab dalam Insta Story tak perlu caption yang panjang-panjang. Cukup kadar gambar dan apa yang customer hendak. Maksudnya dia orang cuma nak tahu berapa harga. Dia orang nak tengok gambar produk tu. Jadi kita buat dalam bentuk ada grafik, ada music, gambar yang bergerak-gerak. Jadi dia tak kaku dan bosan kan. Sebab dalam Insta Story ni dia cuma boleh pendek-pendek je. Dia boleh sekejap-sekejap-sekejap. Kalau bubuh video yang terlalu lama pun nanti orang akan cepat jemu dan bosan. Ni contoh contoh yang saya letak dalam Insta Story macam mana untuk saya tarik pelanggan untuk tengok. Dia orang akan tengok dan kita boleh monitor berapa viewer kita yang tengok kita punya Insta Story. Yang tu mungkin anda boleh tanya Cik Rizwan lagi lah macam mana untuk tengok cara tengok viewer kan. Okay. Untuk yang swipe up ni, orang akan terus swipe up. Kiranya orang berminat, dia orang akan terus tengok vitamin C. Wow, ada promosi sebab sekarang kita bulan 8 bulan merdeka kan. Kami akan kaitkan dengan isu-isu semasa untuk buat promosi ni. Okay. Contoh yang saya kata tadi tu, dalam Instagram kita boleh link dengan WhatsApp. Bila swipe up terus masuk ke WhatsApp. Lepas tu dalam Instagram juga kita boleh link dengan Facebook. Tadi macam Cik Rizwan tadi cakap, dia dah bagi tahu masa mula-mula kita nak masuk akaun Facebook, akaun Instagram, kita boleh guna yang Facebook punya kan, sebab dia boleh link. Kiranya kita post di Instagram secara tak langsung, gambar dan juga apa-apa caption yang kita post, dia akan secara automatik post juga di Insta Story Facebook. Juga feed, feed di Facebook. Secara tak langsung, kita tak payah nak buka 2-3 account. Okay, ni post dah dekat Instagram. Lepas tu kemudian nak post pula dekat Facebook. Dia 2-in-1. Sangat senang. Jadi sebab itulah saya rasa Instagram ni mudah dan seronok bagi golongan-golongan muda yang dah pandai bermain Instagram ni. Dia orang mesti suka. Kerana kita post saja, terus masuk dekat Facebook. Bila orang berminat, orang swipe, terus masuk dekat WhatsApp. Mudah kan? Jadi ini saya nak katakan ini adalah platform yang sangat-sangat best dan senang untuk kita cari income. Saya rasa anak-anak muda sekarang ni patut untuk jadikan Instagram ni, selain daripada hanya main-main Instagram, jadikan dia tempat untuk kita buat income, dapat duit. Hanya dengan posting terus dapat kata cari side income dengan cara macam tu je. Kan? Okay. Okay, ni saya nak tunjuk contoh juga. Sebab di dalam Instagram, macam Cik Rizwan dah terang tadi, sebenarnya banyak dah Cik Rizwan dah terang. Saya repeat balik je. Dalam Instagram tadi, untuk yang buat bisnes, macam saya juga ada buka satu account. Untuk yang buat bisnes, kami letakkan di profile ni, di bio ni, nombor telefon, juga kita letak link untuk WhatsApp untuk sesiapa yang nak terus hubungi. Di dalam contact number ni juga kita letak nombor telefon dan email, sekiranya orang tu nak email ke, nak WhatsApp ke, dia nak call ke, terpulang. Tetapi kita perlu letak benda-benda yang penting lah, maksudnya benda yang orang boleh terus direct berhubung dengan kita. Dan juga bulat-bulat yang bawah ni, kalau anda tengok yang dekat bawah promotion tu, dia ada 3 bulat tu. Okay, tu adalah highlight. Panggil dalam Instagram, kita panggil highlight. Highlight tu macam contoh bila saya post sesuatu di Insta Story, kita post di Insta Story, kita selepas habis di Insta Story tu, dia dah lebih pada 24 jam, dia akan tersimpan di satu ruangan. Kita boleh ambil dia balik, kita select dia balik dan kita letakkan di highlight benda-benda yang kita rasa penting. Contohnya macam yang apa yang saya dan team buat. Contoh macam demonstrasi tu, demonstrasi vitamin C, shower cream, body scrub semua tu, kami akan ambil balik semula video tu, kami letak di highlight. Bila kata follower kita buka kita punya account, buka kita punya wall tu, dia orang akan tengok. Dia orang mungkin dah terlepas nak tengok Insta Story kita tu.
diorang boleh tengok dekat highlight. So nak tengok semula lah mana yang demonstrasi vitamin tu, diorang boleh tengok dekat situ. Jadi tu satu kelebihan jugalah saya rasa menggunakan Instagram. Kita boleh simpan kita punya video-video, gambar-gambar yang kita post tu. Kita boleh simpan. Ini sebagai contoh yang saya tunjuk lah. Macam saya letakkan promosi-promosi bulanan, saya letakkan di situ. Okay. Okay. Selain daripada guna Instagram ni, selain daripada kita boleh link dengan WhatsApp, selain daripada kita boleh link dengan Facebook, guna Instagram ni sebenarnya sama juga dengan Facebook. Lebih kurang. Apa-apa application pun dia lebih kurang je saya rasa. Tetapi berlainan orang, berlainan dia punya skill untuk mempromosikan. Contoh ada orang sukses dalam Facebook. Dia rasa Facebook sangat senang. Jadi teruskan. Sebab lain orang, lain dia punya cara mempromosikan. Bagi saya, saya rasa senang dengan Instagram. Bagi orang, ada orang kata Facebook senang. Teruskan dengan Facebook. Ada orang kata WhatsApp lah senang. Teruskan dengan WhatsApp. Sebab kita, tujuan kita satu je. Tujuan kita nak cari duit dan kita nak promosikan Send Eyes supaya ramai lagi orang boleh join dengan Send Eyes. Bagi ramai lagi boleh tengok apa tu Send Eyes. Macam saya orang kata promosi dan guna Facebook, Instagram. Facebook pun ada, Instagram pun ada. Okay, selain daripada WhatsApp kita boleh link, selain daripada dekat Facebook kita juga boleh direct messenger lah, macam DM lah. So, lambang yang segitiga kat atas tu, itu adalah kalau buka dalam Instagram, itu adalah untuk kita kata macam Facebook personal messenger atau DM lah, direct messenger lah. Orang boleh terus message kita. Ya, itu yang saya kongsikan tu, serba sikit yang saya kongsikan dengan anda. Saya rasa di anda di luar sana mungkin ada yang lebih orang kata pro lah, pro menggunakan Instagram. Kita sama-sama share, kita sama-sama share ilmu ni supaya kita lebih orang kata berkembang lagi ilmu kita. Jadi sama-sama kita share. Okay, saya rasa setakat ini yang saya kongsi. Dan sebelum saya nak habiskan saya punya perkongsian, saya rasa kita betul pada malam ni kerana saya juga bersama-sama dengan tim saya daripada Utara, tim saya daripada Utara, seorang yang kita kata muda lagi, awal 20-an, baru lepasan tadi, baru habis tadi, muda. Beliau telah melakukan jualan melalui Instagram 100%. Beliau telah melakukan jualan Instagram 100% dan mengaut untung runcit 3,000 lebih. Untung runcit. Ini memang sangat-sangat hebat. Dengan menggunakan platform ni, beliau telah mencapai 3,000 TV. Dan bulan ni adalah bulan terakhir beliau fight untuk agency manager. Usia yang muda dengan menggunakan Instagram. Jadi saya rasa sebab saya nampak beliau di sini, saya nak jemput beliau sikit untuk berkongsi patah dua dengan anda semua. Saya jemput Cik Jiha untuk kongsi sikit malam ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih dekat team member saya dari Utara, iaitu lagi senang saya panggil Kak Tira lah sebab kami dah memang dah kenal, saya ada kontak, memang saya panggil dia Kak Tira sebab saya pun mudah belajar daripada dia. Dan terima kasih juga untuk host kita Encik Ridwan sebab bagi peluang untuk saya berkongsi sikit. Saya diberi masa 2 minit je untuk kongsi. Daripada cerita detail, jadi saya cuma cerita pengalaman saya je lah sikit, okay? Okay, macam mana saya boleh mula sebab meniaga di Instagram ni atau sebab dia, sebab saya baru habis belajar. Jadi bulan 3 hari tu saya baru habis belajar dan saya rasa saya kena kerja, saya kena cari duit, takkan saya nak duduk saja lepas habis belajar kan. Jadi tiba-tiba negara kita didanda COVID-19. So kita terlibat dengan PKP, tak boleh nak pergi. Lepas tu kita fikir apa yang perlu saya buat, platform apa yang perlu saya guna untuk nak cari duit. Jadi saya terfikir Instagram saya ada banyak sangat follower. Sebelum ni saya asyik post
muka saya seronok sendiri. Berarti saya selalu post gambar makanan. Instead of post muka saya gambar makanan, saya terfikir apa faedahnya saya post benda tu. Instead of muka saya post gambar makanan, baik saya post berniaga. So bulan 5 saya start jual CNI menggunakan platform Instagram. Bulan 5 tu saya dapat sambutan yang sangat hangat. Saya seronok sangat-sangat. Lepas tu second month bulan 6 bonda kita Puan Siti Rawan, Kak Tira dan mak saya sendiri Ibu Norma bagi semangat untuk saya 5 AM. Jadi bulan 6 tu merupakan bulan pertama untuk saya 5 AM. Saya lepas 3,000 bulan pertama, iaitu bulan 6. Lepas tu bulan kedua, bulan 7 saya dah lepas juga 3,000 untuk AM. Jadi bulan ni bulan terakhir untuk saya 5 AM. Saya harap saya lepas. InsyaAllah bulan depan kalau lepas saya akan dapatlah pangkat agency manager tu. Doakan. Jadi dekat sini saya nak seru supaya semua gunalah platform Instagram untuk buat jualan. Okey, jangan risau kalau follower sikit, kita ada banyak cara untuk raih banyak follower. Boleh guna cara paid review and so on. Okey, apa-apa kalau nak tanya boleh follow Instagram saya Cik Dia. Kalau nak tanya cara jual ke apa pun boleh tanya, nanti saya akan reply. Okey, terima kasih. Alright, okay. Terima kasih kepada Cik Jiha di atas perkongsian beliau. Lain tak apa-apa, okay. Tapi it's good, alright. So, kita cukup betul hari ni. Kita ada Insta famous dengan kita. Kita ada mereka-mereka yang aktif guna Instagram untuk buat pemasaran. So, hopefully anda pun boleh follow mereka. Bagi mereka yang berminat untuk buat Instagram, macam yang tadi Atira bagi tahu pun, okay, kalau anda minat nak buat Instagram, study dulu dan rasa dah okay, anda boleh teruskan dengan pemasaran Instagram. Tapi anda rasa tak okey nak teruskan Facebook je ataupun dengan WhatsApp je, terpulang. Tapi macam yang saya kongsikan pada mula-mula tadi, kita boleh nampak Instagram juga adalah lubuk untuk buat duit. So lubuk untuk buat duit. So saya rasa tak salah kalau kita nak cuba. Contoh macam Jihad tadi dah share lah. Walaupun baru 3 bulan je, walaupun baru 4 bulan kan, nak masuk 4 bulan, baru 3 bulan beliau baru berjenak-jenak balik untuk buat jualan, buat apa sponsoring melalui Instagram. Tapi tengok, ianya telah membuahkan hasil. Ini bulan tak akhir untuk dia fight sebagai AM. So maknanya, kalau dia boleh buat, anda pun tak ada masalah nak buat. Tapi betul juga, apa tu yang apa tadi yang Atira cakap, itu bergantung pada minat masing-masing lah. Tapi kalau anda sebelum ni memang dah aktif dalam Instagram, maknanya selain daripada macam Kak Suriati bagi tahu tadi, shock sendiri, anda juga boleh gunakan ia sebagai medium untuk buat bisnes. Dan saya nampak betul demo yang paling banyak orang buat dekat dalam Instagram dan boleh cepat menarik minat, especially untuk produk CNI ni lah. Alright, so terima kasih sekali lagi kepada agency manager Atira dan juga apa tu Cik Jiha kita. Anda boleh follow dia punya Instagram, tengok dia punya follower dah pun ada 13,700 orang. Alright. So boleh tengok cara-cara dia buat posting, cara-cara Tira buat posting, dan anda lakukan perkara yang sama. Cari identiti anda sendiri. Alright, so untuk pengetahuan anda, hari ini Tira pun tak berapa sihat, tapi dia sanggup untuk bersama-sama dengan kita untuk berkongsikan pengalaman beliau. So satu tepukan lagi untuk beliau lah. Tak sihat pun dia datang juga join untuk share dengan anda pada hari ini. Okay. So, sebelum saya berakhir, sekali lagi saya nak kongsikan dengan anda, tadi saya lupa nak share. So, pastikan anda follow CNI Malaysia. Pastikan anda follow CNI Malaysia. Sebab kalau anda tak ada idea sangat nak buat posting apa, anda boleh ambil daripada sini jugalah. Daripada posting-posting yang CNI Malaysia buat untuk anda sharekan dekat dalam anda punya Instagram ataupun dekat dalam anda punya Instastory. Alright? So kalau anda search CNI pun ramai lagi geng-geng kita ada dekat dalam ni. So anda boleh like semua dan juga boleh tengok cara mereka buat posting juga. Ambil idea daripada situ juga. Alright. So yang highlight tadi yang Cik Mazlah bagi tahu, yes, tanya tadi. Mana dah bagi? Highlight tu maknanya sekarang ni highlight ni boleh combine all kita punya Insta stories yang sebelum ni dan kita boleh groupkan dia dan letak tajuk yang tersendirilah. Nak letak macam contoh tadi yang Tira buat tadi untuk promosi Julai, promosi August dan sebagainya. Kalau yang short sendiri
macam saya, saya letak Insta story saya je lah kat dalam ni. So nak follow-follow lah tapi tak ada apa pun. Kena follow lagi baik anda follow yang yang orang yang buat bisnes eh. Okay. Alright. So sebelum kita saya paskan balik baton to Cik Mazlah, saya nak ingatkan anda sekali lagi untuk cabaran LEAF sampai hari 31 bulan nanti. Teruskan buat posting. Teruskan buat posting berkenaan dengan lift ataupun life enzyme. So kita akan umumkan pemenang pada 1 September. So pastikan anda tanda dalam kalender anda 1 September kita akan ada EBLC siri sesi yang ketujuh, siri yang kedua, iaitu siri yang berkenaan dengan penajaan melalui online. Kita akan membincangkan tentang FB Ads, FB Ads. Macam mana nak buat iklan menggunakan FB Ads. Alright. So sama juga pukul 9 malam. Dan yang paling penting, jangan lupa pada hari Khamis ini ramai-ramai kita join FB Live di FB Page Channel Malaysia yang bertajuk Legacy Kopi, yang mana kita akan menampilkan pengasas kopi kita ataupun director di CNI ini, iaitu Mr. Chew Boon Swee. Beliau akan bercerita panjang tentang cerita tentang kopi lah secara detailnya. So pastikan ramai-ramai pukul 3 petang eh. So teruskan nanti kongsi di wall anda juga. So kita akan cari 5 pemenang untuk menang upward coffee cendawan susu harimau bagi mereka yang buat like dan share eh. Dan kita juga ada quiz tambahan di sepanjang sesi itu berlangsung. Okey, setakat itu dulu perkongsian saya pada malam ini. Segala salah silap harap dimaafkan, dan masalah teknikal tadi maaf banyak-banyak. Saya pun tak tahu kenapa ini tiba-tiba terus jam macam tu eh. Wallahualam. Alright, so tanpa membuang masa, saya paskan balik kepada Cik Mazlah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Sifu Rizwan kerana perkongsian tentang Instagram. Kalau anda nak tahu tentang Cik Rizwan ni, bila kita kasih cabaran dekat dia, so apa yang saya buat adalah, Cik Rizwan, boleh tak kita try untuk berkongsi tentang Instagram? Selalu kita cerita pasal Facebook untuk buat sponsoring, buat jualan melalui Facebook. Sekarang ni kita tahu memang satu peluang yang barulah. Nah, tadi Cik Rizwan beritahu 80% penggunaan Instagram meningkat daripada tahun lepas. 80%. Itu amat, itu satu orang kata statistik yang perlu kita tahu. Maknanya ramai orang sudah masuk ke satu arena yang baru selain daripada Facebook. So Instagram. Jadi kedua tadi nak dengan Instagram dia punya cara banyak posting gambar dan juga video. Itu cara-cara anak muda. So daripada situlah saya kata dengan Cik Rizwan adalah, Cik Rizwan boleh tak kita buka kelas untuk cerita pasal Instagram. So jadi beliau tanpa rasa apa-apa beritahu pada saya, okey, boleh kita buat. Dan beliau juga cadangkan untuk menjemput kita punya Insta famous ya, dan juga tim daripada Changlun kerana ada mempunyai orang kata tu success story lah. Dan saya rasa ada di antara anda juga mempunyai success story. Sekiranya tidak ada, kita belajar daripada mereka yang sudah berjaya di dalam CNI dan juga mungkin di luar sana. Kita copy and paste. Copy, edit and paste. Dan cara bagaimana kita lihatkan begitu. Jadi di sini untuk mengakhiri dari program yang seterusnya yang akan datang, seperti yang saya di dalam belakang saya ini ada beritahu tunjuk gambar Legacy Copy. Yes, tetamu kita undang adalah Mr. Chew. Untuk pengetahuan anda, Mr. Chew lah adalah seorang pakar untuk sebagai orang kata formulator tentang banyak produk-produk CNI. Jadi dia yang membuatkan CNI Cafe, tongkat ahli ginseng kopi, semuanya beliau kerana beliau mempunyai kepakaran daripada universiti daripada Taiwan. Jadinya saya dah kenal dengan beliau 30 tahun. Yang lepas lebih daripada 30 tahun. Jadinya untuk tahu lebih lanjut, jumpa kami nanti hari Khamis pada jam 3 petang dalam cerita Legacy Kopi. Dan untuk itu saya mahukan anda bersama-sama kerana banyak bisnes dalam CNI juga dengan kopi dapat
menjadi intan jutawan. Jadinya dalam CNS sekarang kita banyak produk, tetapi kopi masih lagi kita menggunakan sebagai minuman berhasiat, berfungsi untuk membantu kita. So, jumpa anda pada hari Khamis ini jam 3 petang bersama-sama di FB Live CNI Malaysia. Jumpa. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih.